can do it. 15岁的杰巴两个月内动了两次手术，他忍住疼痛，在大家的鼓励下坐上轮椅，露出笑容，家人总算安心。Ter juga ngomong kan kemungkinan untuk jalannya tuh udah kecil banget gitu. Itu yang bikin keluarga ngedrop sih gitu. Cuman setelah habis operasi, terus setelah lihat beberapa hari ini dia fisioterapi udah mulai duduk, kakinya mulai ada rasa. Kakinya sudah mulai ada rasa dicubit-cubit sama dokter Gunawan itu semua udah berasa kakinya dia. 三个月前椎间盘脱出，压迫到神经，再加上骨结核病，担心结核杆菌会侵入关节引起病变，志工和老师迅速安排协助他前往印尼慈济医院。Ada mendang trauma, jadi begitu kena dia saya kayak mana gitu loh. Jadi saya berdoa semoga cepat sembuh terus didukung sama seku relawan-relawan ini. Jadi saya ada semangat gitu. Jadi jalinan jodoh ini nanti akan berkelanjutan sampai Jeba keluar dari rumah sakit.Nanti sampai pokoknya kita dampingin terus gitu, kita dampingin, kita dukung ya kan, kita support dia lah gitu. 杰巴的妈妈生前是慈济大爱学校的老师，也是慈济志工，未来需要母爱的心灵有志工的关怀得以补足。大爱新闻梅达赞德拉印尼报道。